Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Kak Siti Hadianti. Apakah suara saya sudah jelas? Jelas, dokter. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia webinar siang hari ini yang telah mengundang saya untuk mengisi sebagai pembicara tentang masalah gizi, anemia dengan gizi, dan terhadap masalah kesehatan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah berpartisipasi pada siang hari ini untuk menambah ilmu yang berkaitan dengan anemia dan imunitas. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi pada siang hari ini dengan judul Hubungan Anemia dengan Imunitas Tubuh dalam Masalah Kesehatan. Pokok bahasan yaitu yang akan saya bahas pada siang hari ini tentang definisi anemia, prevalensi anemia, penyebab anemia, tata laksana anemia, definisi imunitas, peran imunitas dalam tubuh, dan hubungan anemia dengan imunitas. Sebagai pendahuluan, anemia adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah berkurang sehingga kapasitas pembawa oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Menurut WHO, diperkirakan sekitar 1,6 miliar populasi dunia menderita anemia, terutama di negara berkembang. Prevalensi tertinggi terdapat pada usia anak prasekolah atau balita, sekitar 47,4%, dan wanita hamil sekitar 41,8%. Penyebab anemia terbesar yaitu kurang lebih 50%-nya disebabkan karena anemia defisiensi besi. Anemia tidak hanya berdampak terhadap status kesehatan saja, tetapi juga berpengaruh terhadap status ekonomi dan sosial. Anemia merupakan gejala dari suatu penyakit, sehingga seorang dokter harus mengetahui penyebab dari anemia tersebut agar pengobatannya menjadi tuntas. Bukan hanya mengobati berapa HB-nya, tetapi kita tuntas kepada penyebab utamanya apa dari anemia tersebut. Ini data WHO tentang prevalensi anemia yang diambil dari tahun 1993 sampai 2005. Di sini dikelompokkan jika prevalensinya kurang dari 4,9%, hal ini tidak merupakan masalah untuk kesehatan. Tetapi jika lebih dari 40%, jika prevalensi anemianya lebih dari 40% dalam suatu populasi, ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berat. Nah, ini gambarnya saya ambil dari WHO tahun 2008. Ini bahwa di Indonesia yang warna merah ini di mana prevalensinya lebih dari 40%. Jadi lebih dari 40% merupakan masalah yang sangat berat. Ini pada usia prasekolah, yaitu pada balita. Tanda merah ini merupakan anemia yang merupakan masalah yang cukup berat. Sama seperti di negara India, juga di belahan Afrika. Ya, beda dengan di Australia. Kalau di sini di Australia warnanya merah jambu itu sekitar 5-20%. Jadi dia mild, ringan ya. Sedangkan di Indonesia ini yang ibu hamil juga lebih dari 40%. Jadi hampir di 34 provinsi angka prevalensi anemia pada ibu hamil dan pada anak prasekolah lebih dari 40%. Nah, ini saya ambil data dari riset kesehatan dasar tahun 2018. Ternyata angka prevalensi ibu hamil yang menderita anemia meningkat dari 2013 hanya 37, bukan hanya ya udah tinggi ya, 37,1%, meningkat menjadi 48,9%. Dan dikelompokkan lagi penderita ibu hamil yang menderita anemia, ternyata kelompok terbesarnya adalah kelompok usia ibu hamil 15-24 tahun. Kalau saya lihat presentasinya makin bertambah usianya, usia ibu hamilnya presentasinya makin kecil. Jadi ini berarti ibu hamil usia muda ya, 15-24.
Jadi makin muda kelompok usia ibu hamil, presentasi anemianya makin tinggi. Kemungkinannya adalah pada usia sebelum, pada masa masa remaja, belum memasuki usia hamil, sudah menderita anemia. Gitu. Jadi memang angka kejadian anemia juga pada usia remaja, pada ibu wanita usia produktif cukup tinggi. Namun masih di bawah 40%. Begitu hamil, ditambah fisiologis karena ibu hamil itu kebutuhan zat besinya meningkat karena ada bayi di dalam, ada janin di dalam, jadi dua kali lipat, maka kebutuhannya meningkat, terjadi anemia. Juga secara fisiologis pada ibu hamil terjadi penambahan volume plasma, sehingga relatif terjadi anemia. Jadi dua ya tadi, yang secara fisiologis pada ibu hamil terjadi anemia karena ada kebutuhan yang meningkat, karena ada dua yang membutuhkan, yaitu janin dan ibunya, juga karena penambahan volume plasma pada ibu hamil, terutama trimester 3. Sedang ini dievaluasi mengapa pada 2013 37,1%, kemudian meningkat 48,9%, mungkin dari bagian gizi yang sering mengikuti, sering mengevaluasi di masyarakat apa penyebabnya, mungkin dari pola makan, dari ketidaktahuan, mungkin dari ketidaktahuan tentang pentingnya zat besi, kemudian ketidakmauan gitu. Jadi pasien selain tidak tahu, bisa juga tahu tapi tidak mau gitu ya. Jadi nggak suka makan sayur, nggak suka makan daging karena mungkin berpikiran takut gemuk dan lain-lain. Kemudian selain ketidaktahuan, ketidakmauan dan ketidakmampuan, tahu tapi nggak punya daya beli, apalagi zaman sekarang dengan ekonomi yang makin sulit gitu ya, untuk beberapa kelompok masyarakat mungkin untuk mendapatkan daging, telur, ikan itu sulit. Jadi mungkin angka-angka ini akan makin bertambah saat ini. Ini pembagian kriteria anemia menurut WHO tahun 2011. Jadi anemia dibagi berdasarkan kelompok usia, berdasarkan jenis kelamin wanita dan pria, berdasarkan hamil pada wanita dibagi lagi menjadi hamil, tidak hamil. Jadi anemia jika pada laki-laki kurang dari 13, pada wanita kurang dari 12, sedangkan pada wanita hamil dikatakan anemia jika HB-nya kurang dari 11. Kalau dikatakan anemia berat, pasien datang, kalau pada pasien pada anak, balita dan juga pada ibu hamil, dia definisinya HB-nya kurang dari 7, sedangkan yang lain kurang dari 8, yang disebut mungkin sering dengar kata-kata anemia grafis, anemia berat, definisinya kurang dari 7 atau kurang dari 8. Nah, untuk patogenesis atau patofisiologi terjadi anemia dibagi 3 bagian besar, yaitu anemia akibat gangguan pembentukan darah di sumsum tulang, kemudian anemia akibat perdarahan, anemia akibat kerusakan eritrosit. Di sini jadi pembentukannya, produksinya, jadi memang yang dibentuknya kurang. Nanti kenapa pembentukannya kurang, ada sebabnya. Kemudian yang ini bisa jadi pembentukannya cukup, namun akibat ada perdarahan akan menyebabkan anemia. Dan yang terakhir, masukannya cukup, tidak ada perdarahan, tetapi ada kerusakan eritrosit, di mana eritrosit yang atau sel darah merah yang harusnya berumur 120 hari, dia lebih pendek usianya. Mungkin karena ada infeksi, mungkin karena ada obat-obatan, atau karena ada kelainan mekanik seperti kelainan jantung atau pasien CKD dan pasien itu, atau sorry, satu yang paling sering adalah anemia hemolitik. Jadi anemia autoimun juga sering darahnya sering pecah lebih kurang dari 120 hari. Ya. Nah, saya bagi lagi untuk anemia akibat gangguan pertumbuhan pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Ini penyebab yang utama adalah kekurangan bahan esensialnya pembentuk eritrosit. Jadi tadi anemia defisiensi besi, bisa juga karena kekurangan asam folat, B12, dan juga growth factor-nya yang untuk mematangkannya. Jadi bahan bakunya cukup, yang mematangkannya tidak ada, atau salah satunya tidak ada, kekurangan defisiensi besi, asam folat, atau B12. Dan juga masih banyak mikronutrien lain seperti vitamin B2, B6, di sini juga kalau kekurangan vitamin C, walaupun tidak penyumbang terbesar untuk pembentukan sel darah merah, bisa juga punya andil untuk terjadinya anemia. Kemudian gangguan penggunaan besi. Di sini kalau diperiksa jumlah besinya cukup, hanya tidak bisa digunakan untuk membentuk sel darah merah. Contohnya pada anemia inflamasi atau anemia penyakit kronik.
Jadi jumlah besinya cukup, hanya besi itu akan tertahan di dalam makrofag. Karena ada infeksi, besi itu akan ditahan di dalam makrofag, tidak bisa dikeluarkan dari makrofag untuk membentuk sel darah merah. Dan juga di sini ada gangguan penyerapan zat besi. Pada anemia inflamasi atau anemia penyakit kronik, biasanya terjadi juga gangguan penyerapan zat besi di usus. Oke, yang ketiga, kerusakan sungsum tulang. Your internet connection yang unstable. Oke. Kerusakan sungsum tulang. Jadi kalau tadi nutrisinya cukup, penggunaannya baik, ternyata sungsum tulangnya itu tempat produksinya, pabriknya itu tidak baik. Contohnya pada anemia aplastik, di mana sungsum tulang itu banyak diisi oleh sel-sel lemak. Atau pada anemia pada keganasan hematologi juga, contohnya pada leukemia, di situ sel-sel atau pabriknya itu banyak diisi oleh sel-sel kanker, sehingga pembentukan terganggu. Dan terakhir adalah anemia MDS, myelodysplasia syndrome. Di situ produksi cukup baik, tetapi tidak pernah matang. Jadi sel yang dibentuk, sel darah merahnya cukup baik, namun tidak pernah matang, dan tidak pernah berfungsi dengan baik. Kemudian anemia yang tadi, yang kedua, yang tadi kan pembentukannya. Kalau sekarang perdarahan. Perdarahan bisa akut, bisa kronik. Yang akut yang sering kita dapati di IGD atau di ruang rawat inap adalah contohnya hematemesis melena, muntah darah atau BAB hitam yang disebabkan karena pecah varises esofagus atau karena ada ulkus atau luka di lambung atau di duodenum. Kemudian bisa juga yang perdarahan di bidang ginekologi yang bisa menyebabkan perdarahan akut, contohnya misalnya abort, misalnya perdarahan placenta previa ya, misalnya ya, perdarahan yang memang karena letak rendah atau placenta, solusio placenta itu juga keadaan-keadaan akut, atau retensio placenta juga itu juga keadaan-keadaan yang perdarahan infarto, jadi banyak bisa terjadi ya, keadaan-keadaan akut yang saat itu bisa menimbulkan perdarahan yang masif dan bisa menyebabkan shock. Kemudian perdarahan saluran nafas, mungkin ini hemoptisis, pasien-pasien dengan kanker paru, kemudian pasien dengan bronkiektasis, bisa juga menyebabkan perdarahan akut. Dan perdarahan saluran kemih, contohnya pada kanker kantong kencing atau kanker prostat juga bisa menyebabkan perdarahan saluran kemih. Sedangkan pada anemia perdarahan kronik, biasanya perdarahannya sedikit dan perlahan-lahan tapi lama, ya bisa 6 bulanan sampai setahun, dan pasien tidak menyadari itu, tetapi pasien baru terasa bila HB-nya sudah kurang dari 7. Atau kadang-kadang pasien datang dengan HB2 bisa juga. Sering saya dapati pasien di IGD, saya dilapor oleh dokter jaga, pasien dengan HB2, ternyata pasien punya miom, yang perdarahannya memang sedikit-sedikit. Atau pasien punya kanker di saluran cerna bawah, yaitu di kolon atau di rektum. Jadi pasien datang dengan HB antara 4 atau 5 ya. Jadi karena dia kronis, pelan-pelan tubuh sempat mengkompensasi, jadi tidak ada keluhan yang saat itu muncul seperti shock, itu tidak ada, berbeda dengan yang akut tadi ya. Nah, ini yang ketiga tadi, anemia akibat kerusakan eritrosit. Ini yang kita sebut hemolitik. Berdasarkan penyebabnya bisa dibagi dua, yaitu hemolitik intrakorpuskuler dan hemolitik ekstrakorpuskuler. Yang paling sering terjadi adalah pasien-pasien dengan talasemia, di mana sel darah merahnya, kalau yang mayor, itu 2 minggu sekali pasien bisa transfusi. Jadi HB turun dari 10 jadi 4. Jadi pasien memang butuh transfusi berulang untuk mencukupi kebutuhan mencukupi kebutuhan untuk mengangkut oksigennya. Jadi pasien untuk talasemia mayor harus transfusi berulang. Beda untuk talasemia minor atau intermedia. Kemudian kalau anemia hemolitik yang ekstrakorpuskuler, yang paling sering terjadi adalah contohnya anemia hemolitik autoimun. Yang ini sering itu akan mudah pecah, umurnya kurang dari 120 hari. Yang ini lebih lanjut tidak perlu dibahas. Nah, yang ini kaitannya dengan simposium hari ini, anemia nutrisi, yaitu terjadi ketika asupan nutrisi
mikronutrien tadi tidak mencukupi kebutuhan untuk sintesis hemoglobin dan eritrosit. Kekurangan zat besi yang paling utama ya tadi, jadi zat besi yang paling utama 50% tadi penyebab utama, ternyata yang kebutuhan yang lain juga ada ya, asam folat, B12, riboflavin, piridoksin, vitamin C dan vitamin D. Semua ini juga bisa menyebabkan anemia. Ini siklus besi, jadi besi, zat besi yang ada di tubuh kita bisa masuk lewat dari duodenum ya, dari saluran cerna ini. Sekitar yang diserap sekitar per hari ini 1-2 miligram. Besinya tuh ada dua, ada besi hem yang dari hewani, daging, dan lain-lain. Sedangkan besi non-hem yang berasal dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan. Nah, kalau diserap, kemudian besi yang sudah diserap di usus, di duodenum, akan diikat oleh transferrin. Dari transferrin diikat ini, ditransport, dia akan masuk ke usus, dari usus masuk dalam aliran darah, paling banyak akan dibawa ke, besi ini akan dibawa ke sumsum tulang. Dia ditangkap oleh normoblast. Jadi nanti besi ini akan masuk ke aliran darah dalam bentuk sudah eritrosit masuk ke aliran darah. Dan sebagian lagi, tadi besi ini akan diangkut ke organ-organ yang lain seperti ke hati dan organ parenkim lain. Dan besi selain untuk hemoglobin, besi juga digunakan untuk mioglobin dan juga untuk enzim-enzim yang berguna untuk metabolisme tubuh kita. Besi yang sudah tidak berguna lagi, udah lebih dari 120 hari, secara fisiologis akan ditangkap oleh makrofag. Nanti besinya akan akan dibawa ke limpa, kemudian besinya akan masuk lagi ke aliran darah. Kemudian akan muter lagi. Jadi siklusnya siklus tertutup. Jadi ada yang masuk, ada dibentuk, kemudian juga ada yang keluar pada wanita yang menstruasi. Dan juga besi ada yang dibuang sekitar 1 hari, 1 miligram per hari. Jadi masuknya 1 miligram, keluarnya 1 miligram. Yang ada di tubuh ini sebenarnya adalah hasil pecahan-pecahan yang akan masuk lagi dalam sirkulasi. Nah, dampak anemia pada ibu hamil dan juga perinatal, bahwa anemia pada trimester pertama atau kedua secara signifikan meningkatkan risiko berat badan bayi yang rendah dan juga kelahiran prematur. Peningkatan hemoglobin, kalau hemoglobinnya naik di atas 10, diperkirakan dapat menurunkan risiko kematian ibu sekitar 29% dan kematian perinatal sebesar 28%. Suplementasi zat besi prenatal dapat meningkatkan berat badan bayi, bayi lahir, dan secara signifikan mengurangi risiko berat badan bayi rendah, dan tetapi tidak untuk kelahiran prematur. Anemia pasca partum dikaitkan juga dengan penurunan kualitas hidup, termasuk peningkatan kelelahan, sesak nafas, palpitasi, dan infeksi. Dan yang terakhir, sini ada juga wanita yang mengalami anemia pasca partum memiliki risiko mengalami stres atau depresi lebih besar. Jadi, apa ini yang disebut ada istilah baby blue syndrome mungkin ya. Tapi kalau baby blue syndrome lebih kepada penurunan jumlah estrogen. Tapi memang ada beberapa ibu-ibu hamil yang mungkin karena ada defisiensi zat besi atau B12 dan asam folat yang berguna untuk pembentukan DNA dan juga saraf, itu juga akan mengganggu, akan mempunyai kontribusi untuk risiko terjadinya depresi. Nah, sedangkan pada anak, bahwa kekurangan zat besi saat bayi, saat masih dalam kandungan ataupun dalam perkembangan sampai masa balita, di mana disebut masa emas, itu bisa mengganggu pertumbuhan otak secara maksimal dan juga organ-organ lain. Yang ini katanya kalau tidak ditangani dengan baik, dia bisa tidak dapat diubah walaupun nanti kita koreksi gitu ya. Mungkin tidak dapat diubah bahkan dengan pengobatan besi sekalipun gitu. Jadi ini pentingnya bahwa pada masa remaja dan pada kehamilan dan pada saat anak itu sudah lahir adalah masa-masa emas, bahwa pertumbuhan dan perkembangannya harus optimal. Jadi peran ahli gizi benar-benar sangat dibutuhkan untuk terbentuknya generasi yang baik ya, generasi dan juga mungkin orang tua yang punya kualitas ya, geriatri lansia gitu ya. Ternyata dari penelitian-penelitian ini bahwa ternyata bermanfaat juga pemberian suplementasi, walaupun di sini dikatakan mungkin, tapi di sini optimis bahwa suplementasi besi ini pada anak-anak di bawah 4 tahun juga menunjukkan manfaat, ada perbaikan motorik, kemudian juga ada
perbaikan dalam apa perkembangan bahasa dan juga perkembangan mental. Jadi tetap optimis bahwa suplementasi besi juga punya manfaat, tetapi kita tetap harus berhati-hati pada saat masa kemasan pertumbuhan pada balita. Kemudian ternyata suplemen besi ini juga pada anak-anak usia 5 sampai 12 tahun ini juga meningkatkan kognitif global dan kecerdasan serta perhatian dan konsentrasi. Karena kaitannya tadi ya bahwa untuk belajar itu butuh oksigen, oksigen yang cukup. Oksigen itu ditangkapnya atau dibawanya oleh zat besi yang ada di dalam hemoglobin. Ini kalau satu lagi tadi tentang defisiensi atau nutrisi. Kalau ini saya masukkan lagi tentang patogenesis anemia pada penyakit kronik. Nah, di sini penyakit kronik ini kenapa pasien-pasien TBC, pasien-pasien HIV, pasien-pasien kanker, banyak yang HB-nya rendah. Mungkin di poli sering dikonsul pasien-pasien dengan anemia gitu ya. Jadi anemia pada penyakit kronik itu kenapa bisa terjadi? Satu, karena eritrosit sel darah merahnya sama umurnya pendek lagi, nggak lebih dari 120 hari. Jadi karena ada istilahnya sitokain, sitokin-sitokin, ada interleukin 1, TNF-alpha, dan lain-lain yang menyebabkan umur eritrosit itu menjadi lebih pendek, dihancurkan. Kemudian yang kedua, mekanismenya berkurangnya respon eritropoietin. Biasanya kalau ada anemia, tubuh kita akan merespon dengan memproduksi eritropoietin lebih banyak lagi. Namun ternyata pada infeksi, inflamasi, dan keganasan, produksi eritropoietin dan juga respon sumsum tulang lebih rendah lagi. Tidak sebaik untuk kasus yang lain ya. Jadi kalau ada infeksi, walaupun anemia, tubuh tidak merespon dengan cepat. Makanya nanti pengobatannya harus diobati penyakit yang dasarnya, bukan ditambah besi, bukan ditambah zat besi atau ditambah transfusi gitu, tapi pengobatannya lebih kepada penyakit yang mendasarinya. Mekanisme yang lain adalah kenapa anemia pada penyakit kronik adalah peran hepsidin yang menyebabkan absorpsi zat besi di usus dan juga jadi absorpsinya berkurang dan juga tadi besi yang di dalam makrofag itu tidak dikeluarkan untuk masuk ke sirkulasi untuk apa zat besi itu digunakan pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Jadi diikat di makrofag dan juga ada pengurangan absorpsi besi di usus. Dan ini tipe dari anemia. Jadi kalau pasien, pastikan bahwa pasiennya misalnya kami di klinis bahwa kalau pasien anemia, inginkan anemia pertama berarti dengan HB tadi definisinya 12 untuk wanita kurang dari 13 atau pada ibu hamil kurang dari 11. Kalau sudah kita dapatkan anemia, kita yakinkannya turun, kita cari ini anemianya kenapa, kita cari penyebabnya. Kita periksa, biasanya kita lakukan pemeriksaan indeks eritrosit. Di situ kita periksa MCV, MCH, MCHC atau gambaran darah tepi. Kalau kita temukan bentuk sel darah merahnya lebih kecil, kita sebut mielositik dan juga lebih pucat, namanya hipokrom, itu kemungkinan paling sering adalah anemia defisiensi besi atau anemia karena talasemia. Jadi kita kalau mendapatkan, kita bagi biasanya pertama mikrositik yang lebih kecil dan lebih, atau ukurannya walaupun anemia, ukuran sel darah merahnya itu tetap normal ukurannya dan warnanya juga tetap baik, hipermositik. Nanti ada pemeriksaan lanjutannya lagi yaitu retikulosit, dan juga kita bisa mendapatkan anemia yang jumlah ukuran sel darah merahnya tuh besar, makrositik. Itu dari pemeriksaan gambaran darah tepi atau dari indeks retikulosit. Nanti akan kita dapatkan kalau pasien dengan mikrosit yang kecil, kita periksa lagi status besinya, kita cek ferritinnya. Oh, kalau ferritinnya kurang dari, ada yang memakai 15 atau 20, berarti rendah, oh ini anemia defisiensi besi. Kalau pasiennya mikrositik tapi ferritinnya ternyata normal atau tinggi, talasemia, biasanya talasemia ini besinya malah tinggi, karena dia pecah, gitu ya. Sedangkan yang ini kalau kita lihat di mikroskop banyak sideroblas, berarti anemia sideroblas. Ini kasusnya jarang, yang paling sering anemia defisiensi besi, anemia. Kemudian ini anemia yang normalnya berarti tidak berfungsi dengan baik, contohnya pada pasien leukemia. Nah, ini yang paling sering kita dapatkan nanti makrositik, yaitu pasien dengan defisiensi B2
B12 dan defisiensi asam folat. Namun pemeriksaan asam folat dan defisiensi rumah sakit punya lab untuk pemeriksaan ini ya. Jadi benar-benar hanya menggunakan garis tepinya. Jadi untuk pendekatan diagnostiknya, jadi kita yakinkan pasien anemia dari HB-nya, selain klinisnya, HB-nya yakinkan, HB-nya kemudian kita cari penyebabnya. Nah, klinis yang sering kita dapati atau kuning kalau pasien memang anemia hemolitik, terjadi pasiennya biasanya ikterik, kemudian dia akan pucat pasiennya, dan pasien suka merasa kedinginan, kulitnya kalau ada anemia hemolitik biasanya kuning. Kemudian pasien kalau HB-nya sudah sangat rendah, bawah 7 atau masih di atas 7 tapi dipakai exercise, biasanya pasiennya sudah mengalami sesak nafas. Selama ini memang banyak pasien anemianya ringan, jadi tidak menimbulkan gejala. Kecuali pasien ada exercise yang berat, dia baru menimbulkan gejala. Kemudian pasien juga mengeluh sering lemas, lemah. Kemudian juga ini ada perubahan warna BA. Kalau dia ada sumbatan, biasanya ada perubahan atau ada perdarahan. Kemudian ini secara dari otak sentral dan juga tekanan darahnya rendah. Memang perdarahan bisa terjadi perdarahan yang akut atau perdarahan yang kronik, juga kalau asupan cairannya kurang pasien juga bisa tensinya rendah. Nah, ini kompensasi jantung, kalau kebutuhan oksigen kurang atau HB rendah pasien lebih jantung lebih cepat terjadi palpitasi atau berdebar, kemudian heart rate-nya atau frekuensi jantung juga cepat. Kalau oksigennya kurang ke jantung, bisa pasien kadang-kadang mengeluh nyeri dada atau kita sebut mungkin angina pectoris ya, karena memang pembuluh darahnya kesumbat atau oksigennya yang dibawa sedikit karena anemia, bisa serangan jantung. Dan ini pembesaran spleen atau pada pasien talasemia yang biasanya membesar, talasemia atau anemia hemolitik, limpanya akan membesar. Pada anemia defisiensi besi tidak akan besar. Tadi kan secara umum, secara global, kalau ini kita dapati pada pasien-pasien anemia defisiensi besi di mana bentuknya kukus sendok, kemudian di sini ada angularis seilosis angularis ya, di sini kayak sariawan. Kemudian ini pasien, gambaran pasien wajah-wajah pasien talasemia, pasien skole, di mana di sini tulang-tulangnya menipis. Jadi kalau kita melihat pasien ini, mereka tumbuh kembangnya tidak maksimal jika transfusinya tidak optimal. Ya, ini yang talasemia mayor biasanya kayak gini. Jadi tulangnya menipis karena korteksnya kedesak oleh medula untuk produksi sel darah merah. Jadi tulang menipis, kemudian hidungnya juga jadi lebih pesek, tapi ini maksilanya maju ya ke depan. Nah, kalau ini gambaran pada anemia hemolitik, pasien biasanya ikterik, tapi konjungtivanya tetap pucat. Dan tadi sudah kita cari ke arah klinisnya, ke arah sign, tanda, gejala, dan kita apa sih pemeriksaan penunjang yang sederhana ini, cek HB-nya, cek hematokrit, cek retikulosit, RDW. Nah, kita ini disebut indeks retikulosit itu ini MCV, MCA, MCHC dengan gambaran darah tepi. Kalau kita curiga ke anemia defisiensi besi, kita periksa serum iron dan ferritin. Nanti kalau kita lihat, oh ferritinnya kurang dari 15 atau 20, oh ini ada defisiensi besi. Kalau pasiennya hemolitik tadi, biasanya pasiennya ada kuning, ya pasien talasemia kita periksa lagi bilirubinnya, atau kalau autoimun kita periksa kumtesnya. Kalau talasemia lanjutan lagi ada elektroforesisnya. Kalau anemia defisiensi besi atau anemia yang kita nggak tahu apa penyebabnya, lakukan pemeriksaan sumsum tulang. Nah, untuk penata laksana anemia, biasanya berdasarkan berat ringannya anemia, kecepatan penurunan kadar HB-nya, jadi kalau HB-nya turun cepat, misal dari 12 jadi 5 dalam satu hari, biasanya harus kita transfusi. Beda kalau dia kronik, bisa dengan obat, dan klinisnya baik, bisa dengan suplementasi besi, atau bisa oral atau intravena. Ini kalau defisiensi besi. Nah, kemudian berdasarkan juga kemampuan kompensasi tubuh. Kalau tubuhnya orang tua, kita pakai tablet lama, kita boleh berikan transfusi jika memang HB-nya rendah dan juga ada klinis keluhan sesak,
pasien sinkop. Jadi kalau klinisnya jelas ada sinkop dan kardiovaskulernya terganggu, boleh ditransfusi pasiennya. Tapi kalau pasiennya tenang, tidak perlu diberikan transfusi, cukup pemberian obat-obat oral atau intravena. Bagaimana tata laksana anemia? Tata laksana anemia ini berdasar disesuaikan apa penyebabnya tadi. Kalau defisiensi besi berarti dietnya tablet besi atau injeksi atau transfusi pada kasus yang cukup berat. Kalau talasemia transfusi dan juga terapi klasi besi. Gagal ginjal bisa diberikan eritropoietin, kemudian diberikan transfusi darah. Kalau pada anemia penyakit kronik tadi misalnya pada TBC, obati TBC-nya biasanya perbaikan. Namun jika pasiennya cukup berat boleh ditambah dengan transfusi darah. Kemudian kalau anemia hemolitik, penyakit autoimun atau pada lupus sering terjadi, berikan steroid atau imunosupresan. Nah, tujuan terapi adalah perbaikan keadaan klinis, pengen mencapai HB yang baik, mencapai memenuhi cadangan besi. Jadi, pasien-pasien yang sudah ditransfusi atau pasien dikasih tablet, dikasih gizi yang baik, kita jangan hanya puas dengan HB-nya sudah naik, tapi kita harus cek ferritinnya apakah sudah memenuhi norma, apakah sudah mencapai nilai normal. Karena kadang-kadang di pemeriksaan darah itu HB-nya sudah bagus, ternyata MCV-MCH-nya masih rendah dan ferritinnya masih jauh dari rendah. Nah, ini akan berulang lagi kalau kita menyetop obatnya. Jadi harus terus-menerus bisa sampai setahun. Terus pilihan jenis terapinya itu berdasarkan tadi juga beratnya keadaan anemia ya, kemampuan toleransi tubuh terhadap terapi oral. Jadi kalau pasien mual muntah nggak bisa minum obat zat besi, boleh kita berikan lewat infus. Selain tadi dari gizinya, dari makanannya, dari nutrisinya. Kemudian tadi yang paling penting adalah mencari dan mengatasi penyebab anemianya, karena pada anemia defisiensi besi tadi selain karena asupan, bisa juga penyerapan makanannya tidak baik ya, atau ada perdarahan. Nah, ini untuk kelompok rentan dapat diberikan suplemen besi. Tadi kelompok rentan itu ya tadi ya, balita, anak balita atau ibu hamil atau anak-anak teenager yang remaja, putri. Kemudian untuk populasi umum, meningkatkan asupan makanan melalui fortifikasi dan diversifikasi. Mungkin ya ahli gizi yang lebih tahu ya tentang untuk fortifikasi dan diversifikasi ya, berjenis-jenis makanan bervariasi. Ini juga sudah pasti dari ahli gizi lebih kompeten untuk menjelaskan ini. Nah, ini untuk terapinya, selain tadi nutrisi, dari poliklinik juga kami sering memberikan tablet penambah darah. Bisa oral, bisa injeksi, dan bisa juga transfusi. Masing-masing ada indikasi, tidak semua harus ditransfusi. Kemudian ini eritropoietin biasanya diberikan pada pasien gagal ginjal atau pasien pada anemia karena kanker, bisa diberikan eritropoietin. Dan sekarang masuk ke imunitas. Imunitas adalah resistensi terhadap penyakit, terutama karena infeksi bakteri atau infeksi yang lain. Sistem imun terdiri atas gabungan sel, molekul, dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi. Respon imun adalah reaksi. Jadi tadi ini respon imun reaksinya yang dikoordinasi oleh sel-sel untuk menghadapi mikroba atau infeksi tadi. Sistem imun ini diperlukan untuk mempertahankan keutuhan terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Sistem imun dibagi dua, yaitu secara garis besar, yang non-spesifik dan spesifik. Yang non-spesifik ini contohnya mulai dari kulit. Dari kulit ini ada kuman-kuman komensal, jadi ada mikroba yang komensal yang dia sebenarnya punya manfaat. Jadi kalau nanti ada yang patogen, dia desak gitu ya, jadi mereka bersaing di situ. Makanya hati-hati penggunaan antibiotik tidak boleh sembarangan, karena nanti akan membunuh kuman-kuman yang komensal. Jadi tubuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah diberi mekanisme pertahanan yang awal ya, mulai dari kulit tadi ya, ada kuman-kuman yang apatogen atau komensal, kemudian ada keringat, ada pH. Ya, ini saya jabarkan bahwa bakteri ada yang bersifat simbiotik atau komensal pada kulit yang mencegah kolonisasi mikroba patogen di kulit. Kemudian pH rendah karena produksi asam laktat dari sebum ini juga menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian di permukaan mukosa ya, di saluran nafas juga atau saluran cerna, ini ada enzim-enzim yang akan menghancurkan dinding bakteri. Saluran nafas punya
mukosiliar. Jadi ada rambut-rambut yang dia akan mendorong kuman-kuman untuk ke arah luar dan juga mukus yang akan menangkap. Ini mekanisme primernya. Kemudian ada juga di saluran cerna atau saluran nafas ada yang protein ya yang dapat membunuh mikroba. Nah, kalau sudah masuk ke aliran darah, nanti akan dibantu oleh komplement dan juga fagosit, sel-sel fagosit. Jadi ini tadi yang awalnya non-spesifik, jadi dari tubuh, dari mulai kulit, selaput lendir, silia, batuk, dengan kita batuk bersin, kuman akan keluar, kemudian dilarutkan oleh lisozim, sebasea, asam lambung, ternyata pH urin, pH, pH apa, pH lambung kita yang asam ini punya manfaat untuk membunuh kuman, jadi hati-hati penggunaan obat-obat mah yang akan meningkatkan apa pH-nya, kalau pH-nya jadi basah, kumannya nggak mati. Jadi ada aturannya untuk pemakaian obat-obat mah juga. Kemudian laktoferin tadi ya, laktobasilus ya. Dan ini kalau yang spesifik ada yang seluler dan humoral. Ini antibodi, ada yang imunoglobulin G, imunoglobulin M ya. Pada COVID kan kita suka cek-cek antibodi, IgG, IgM ya. Kalau seluler ada T helper 1, 2, ada sitotoksik juga ada T sitotoksik ya, ini pakai seluler, kalau ini pakai imunoglobulin, ini yang spesifik. Bedanya tadi kalau yang spesifik itu dia yang spesifik dia harus berulang. Jadi kayak kita vaksin-vaksin COVID ini, vaksin SARS-CoV ini dua kali kan, satu mengenalkan, kedua booster. Oh, kalau udah kenal dia produksinya akan tinggi. Kalau yang ini yang non spesifik cukup hanya sekali saja, yang besok datang-datang lagi tuh sama aja perlakuannya, sama tetap harus dilawan. Kalau ini makin kita sering terinfeksi, makin apa ya antibodinya makin banyak dan makin mengenal, itu makin baik responnya. Di sini yang berperan antibodi, sitokain, antibodi, tapi reaksinya lebih lambat. Kalau ini menitan langsung langsung ya, langsung di pagosit, langsung dimakan, dihancurkan gitu. Ini udah tadi ya, udah dari mulai dari kulit sampai di dalam usus, saluran cerna, sampai peran komplement dan fagosit. Kemudian sistem imun spesifik mempunyai kemampuan untuk mengenal benda yang dianggap asing. Ini tadi jadi harus paparannya harus satu kali mengenal, kedua kali akan tersensitisasi, akan lebih mudah dihancurkan. Perannya di sini ada peran humoral untuk yang mikroba yang ekstraseluler. Sedangkan yang intraseluler, yang intraseluler dengan imunitas seluler. Nah, tadi penyebab anemia itu bukan hanya menyebabkan gangguan pembentukan hemoglobin saja, ternyata dokter maaf. Iya, halo ya. Dokter. Maaf 5 menit lagi ya. Oke, okay. Ya, terima kasih Mbak Siti. Oke, jadi defisiensi besi, kekurangan zat besi bukan hanya berpengaruh terhadap Hb, tapi dia juga mengganggu pembentukan mioglobin dan enzim yang dibutuhkan untuk penyediaan energi dan transport elektron. Jadi kalau pasien dengan defisiensi besi, selain anemia, dia juga mengganggu neuromuskular. Jadi pasien di situ biasanya mudah lelah, sehingga terjadi gangguan kapasitas kerja, juga mengganggu terhadap pembentukan sel-sel saraf ya, biasanya pasien juga ada gangguan terhadap kecerdasan dan mental. Dan yang ini yang kita bahas, yang kita bicarakan untuk sepanjang siang hari ini tentang gangguan imunitas dan ketahanan terhadap infeksi. Karena sebenarnya sel zat besi sendiri berfungsi untuk pembentukan enzim mioglobin ya. Kalau tidak ada maka enzim juga itu berguna untuk pembentukan DNA. Jadi kalau DNA-nya nggak ada ya nggak bentuk sel, karena DNA itu inti dari sel kan. Kemudian gangguan terhadap ibu hamil dan janin yang dikandung yang sudah dibahas di atas. Nah, defisit mungkin lewat aja yang ini. Ini studi-studi yang ditanya bagaimana sih hubungan antara anemia dengan imunnya. Ternyata ada penelitian, ini penelitian dari EKIS. Studi perbandingan ini bertujuan untuk mempelajari efek anemia defisiensi besi pada kekebalan. Ternyata hasil studi ini menunjukkan bahwa imunitas humoral, selular dan non-spesifik serta aktivitas sitokan yang berperan penting dalam berbagai tahapan mekanisme imunogenik ini dipengaruhi oleh anemia defisiensi besi. Jadi pada pasien-pasien anemia ternyata
imunitas seluler humoral dan sitokannya itu berpengaruh. Di situ ada penurunan ya, pada penurunan. Kalau ada anemia biasanya limfositnya berkurang, kemudian interleukinnya berkurang, dan nanti dengan diobati dengan zat besi ini akan perbaikan. Kemudian penelitian lain, review artikel, jadi dia mengumpulkan banyak kasus, banyak tulisan penelitian-penelitian dinyatakan bahwa anemia merupakan faktor risiko untuk terjadinya TBC, dan risikonya meningkat seiring dengan keparahan anemia. Jadi kalau anemia makin parah, risiko untuk TBC-nya juga makin tinggi. Jadi diperlukan screening, diagnosis dini, dan pengobatan untuk dapat mengurangi tingginya kejadian TBC di tingkat komunitas. Jadi di sini peran dokter, tenaga medis, para medis, dan semua yang berhubungan dengan kesehatan perlu sekali untuk mendeteksi dini dan juga mengobatinya supaya tidak muncul tadi salah satunya TBC. Ini juga studi-studi bahwa pada pasien anemia untuk TBC terjadi dua kali lebih tinggi dibandingkan pasien non-anemi. Jadi banyak sekali penelitian di jurnal-jurnal yang menyatakan bahwa pasien anemia kejadian TBC-nya lebih tinggi. Karena pada pasien anemia katanya mengalami ketidakseimbangan nutrisi dan gangguan kekebalan. Oke, slide. Ini juga penelitian-penelitian DAS, Eckhart, dia mengatakan bahwa dengan perbaikan anemia defisiensi besi ini mempengaruhi imunitas seluler secara bermakna dan perbaikan setelah mendapatkan terapi besi selama 3 bulan. Kalau ini Eckhart dia mengatakan bahwa vitamin B12 memiliki efek imunomodulator yang penting pada imunitas seluler. Jadi vitamin B12 penting sekali. Jadi sebagai kesimpulan, anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang prevalensinya tinggi pada wanita hamil dan anak usia prasekolah. Menurut Rikesdas 2018 bahwa terjadi peningkatan anemia tadi dari 2013 ke 2018 ya. Jadi ada peningkatan, ini harus dicari penyebabnya apa. Kemudian anemia defisiensi besi merupakan penyebab anemia utama. Dan juga ternyata banyak hubungan antara anemia dengan sistem imunitas. Perlu sekali melakukan deteksi dini atau screening untuk anemia dan juga pengobatannya secara tuntas. Mungkin ini yang mungkin ahli gizi sudah lebih familiar dengan ini, target tahun 2025-2023 ini bahwa 50% harus prevalensi pasien anemianya harus berkurang ya pada wanita usia produktif. Demikian presentasi saya, mohon maaf jika banyak kekurangan, nanti bisa kalau tidak jelas bisa untuk tanya jawab. Demikian Kak Siti Hadianti presentasi saya, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.